Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dengan video ini kita bisa kembali menyambung silaturahim, belajar berdoa, zikir, dan amalan-amalan yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran, yang sudah diajarkan oleh para ulama, dan doa-doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan kepada sahabat-sahabat beliau, maupun doa-doa yang diajarkan secara turun-temurun, terus-menerus, dan tersambung sanadnya hingga kepada kita saat ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, betapa banyak kemuliaan yang diterima hambanya yang senantiasa berdoa kepada Rabbnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga sangat mencintai orang-orang yang berdoa kepadanya, bahkan diberikan ampunan atas segala dosa. Wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah selalu mendengar setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran Surah Ghafir ayat 60. Sahabat beriman, berikut adalah waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa. Semoga kita sebagai seorang hamba dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, di sepertiga malam. Di saat kebanyakan orang sedang tidur, sepertiga malam inilah yang menjadi waktu paling mustajab untuk berdoa. Karena doa yang diucapkan tersebut bagaikan anak panah yang melesat lurus langsung ke langit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang dijelaskan dalam hadis di atas, bahwa waktu akhir di sepertiga malam adalah waktu yang paling dianjurkan, karena doa yang diminta ada waktu tersebut akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta, dan beliau berisyarat dengan tangannya akan sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, ia berkata, Abdullah bin Umar bertanya kepadaku, apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyebut suatu hadis dari Rasulullah mengenai waktu mustajabnya doa di hari Jumat? Abu Burdah menjawab, iya, betul. Aku pernah mendengar dari ayahku
Abu Musa. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu tersebut adalah antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan sholat Jumat. Hadis riwayat Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu siang di hari Jumat ada 12 jam. Jika seorang muslim memohon pada Allah sesuatu di suatu waktu di hari Jumat, pasti Allah akan mengabulkannya. Carilah waktu tersebut di waktu-waktu akhir setelah sholat asar. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang ketiga, doa antara azan dan iqamah. Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah. Maka berdoalah kala itu. Hadis riwayat Ahmad. Ketika mendengarkan azan, kita dianjurkan untuk berhenti sejenak, karena saat itu adalah saat yang mustajab untuk berdoa. Selain itu, menjelang iqamah juga perbanyaklah membaca doa, karena merupakan waktu yang mustajab. Yang keempat, ketika sedang sujud dalam sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Saat bersujud, terdapat pengakuan atas kelemahan diri, juga sebagai bentuk kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa, karena saat itulah seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya. Kemudian yang kelima, saat berbuka puasa. Waktu berbuka puasa adalah salah satu waktu yang paling membahagiakan bagi seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya kelak. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, waktu berbuka adalah waktu yang dipenuhi oleh keberkahan, sehingga menjadi waktu sangat mustajab untuk berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya para pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sahabat beriman, semoga kita semua sebagai seorang hamba yang beriman dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa disebarluaskan dengan harapan membawa manfaat dan keberkahan bagi kaum muslimin yang mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdihi,
Subhanallah.